Gak ada lagi. Kan dari berkenaan martabat ni mana Ustaz? Apa sebenarnya makna cuba disampaikan daripada sudut peringkat pertama, peringkat kedua Ustaz? Sebab macam Allah sebut apa ni, meragumi semua ilmu yang bagi peringkat pertama kan. Yang kedua Allah tuliskan sebab dari sudut orang kata Allah Adam, dari sudut logik orang kata buat apa nak tulis Allah dan Allah lah dah tentukan, dia dah tahu apa dia nak buat tulisan dia tentu. Bagaimana nak jawab soalan-soalan lagi ni yang berlaku? Buat apa pula Allah Ta'ala tulis? Sebab dia dah tahu gitu. Allah memang dah tahu. Tapi sebab Allah Ta'ala tulis tu, kita pun Allah Ta'ala alam. Sebab apa Allah Ta'ala nak jadi bukti kau, ataupun soal nak sampai kepada para malaikat kau. Dari mana pemerintahan Allah atas langit tu kita tak boleh nak gambar. Macam mana Allah Ta'ala? Jadi sebab-sebab tu, sebab tu kita kata kembali kepada soal iman. Sebab apa Allah Ta'ala tulis tu adalah hikmah Allah. Wallahu Ta'ala alam. Jadi martabat-martabat tu untuk kita faham bagaimana sebelum tulis tu Allah Ta'ala dah tahu dah. Kemudian tahu tu tulis. Tulis tu dengan ilmu. Maksudnya bukan kata tulis dulu kemudian baru kita berlaku. Dah. Nak tulis tu ada ilmu. Tulis dengan ilmu yang merangkumi segala-galanya. Bukan kata kita tulis, Allah Ta'ala tulis, kita jadi, kemudian kita bergerak atas apa yang Allah Ta'ala tulis semata-mata. Macam kita ni robot, Allah Ta'ala program buat jadi qadariyah atau jadi jabariyah. Tulis buat manusia, manusia pun bergerak di atas apa yang Allah Ta'ala tulis sebelumnya. Jadi macam robot kita ni. Tapi apa yang berlaku ialah Allah Ta'ala tulis dengan ilmu yang melampaui masa. Jangan Allah manusia buat tu, belum manusia buat Allah Ta'ala dah tahu dan sebagainya. Jadi semua tu bergantung. Kalau kita kata adalah akan ada pilihan, sama ada kita nak buat atau tidak buat, kita nak sabar atau kita tak sabar. Tapi semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan ilmu yang ada pada Allah. Jadi maksudnya tak dia masuk kena dosa yang kita lakukan ni memang dia termasuk sampai kita pernah. Ya. Jadi macam sebab soalan kadang-kadang ni selalu persoalan timbul ni macam pilihan tu. Adakah pilihan tu dah ditentukan sebab di awal lagi ataupun pilihan tu kita yang tentukan? Dia ditentukan oleh Allah tapi Allah Ta'ala tak maksa kita pilih. Dia dah ditentukan oleh Allah sejak Al-Mahfuz lagi. Kemudian dengan ilmu Allah, Allah Ta'ala bagi pilihan kat kita. Allah Ta'ala tentukan apa yang kita pilih. Apa yang